Halo guys, selamat datang kembali di channel Abilku, channelnya berita bola Indonesia. Kali ini aku akan membahas daftar pemain Persib Bandung putaran kedua PRI Liga 1 musim 2024-2025. Witan Sulaiman Prapat. Sebelum ke pembahasan, alangkah baiknya teman-teman semua harus tekan like, subscribe, and comment, dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman semua tidak ketinggalan update berita terbaru seputar Persib Bandung dalam BRI Liga 1. Berikut adalah daftar pemain Persib Bandung putaran kedua BRI Liga 1 musim 2024-2025. Berikut daftar pemain Persib Bandung terbaru putaran kedua. Berikut ada pemain asal Persija Jakarta, yaitu Witan Sulaiman, memiliki nilai pasar 4,78 miliar. Dikabarkan Witan Sulaiman akan merapat ke Persib Bandung untuk putaran kedua mendatang. Berikut kabar dari Asnawi Mangku Alam asal klub Port FC, memiliki nilai pasar 5,21 miliar rupiah. Dikabarkan Asnawi Mangku Alam akan merapat ke Persib untuk putaran kedua mendatang. Berikut kabar dari Ramadan Sananta asal klub Persis Solo, memiliki nilai pasar mencapai 4,78 miliar rupiah posisi depan tengah. Dikabarkan tengah diincar Persib Bandung untuk putaran kedua musim 2024-2025. Berikut kabar dari pemain asing Persib Bandung, yaitu Milson Lima, berusia 30 tahun asal negara Tanjung Verde. Dikabarkan akan hengkang dari Persib Bandung dengan 35 miliar rupiah. Berikutnya ada David Da Silva, berusia 35 tahun asal negara Brazil, memiliki nilai pasar 3,48 miliar rupiah. Dikabarkan akan hengkang dari Persib Bandung. Berikutnya kabar dari Diego Michel, dikabarkan akan merapat ke Persib Bandung dengan nilai pasar 2,17 miliar rupiah asal Borneo FC, berusia 34 tahun. Berikut dikabarkan ada pemain asing terbaru merapat ke Persib Bandung, yaitu Leonard Pelana asal negara Kosovo, berusia 28 tahun, memiliki nilai pasar 8,69 miliar rupiah posisi sayap kanan. Dikabarkan akan merapat ke Persib untuk putaran kedua mendatang. Untuk yang pertama ada posisi penjaga gawang, yaitu ada Kevin Ray Mendoza, berusia 30 tahun asal negara Filipina, memiliki tinggi badan 187 cm, harga pasar 4,35 miliar rupiah. Berikutnya ada Teja Paku Alam, posisi penjaga, berusia 30 tahun, kewarganegaraan Indonesia, memiliki nilai pasar 3,48 miliar rupiah. Berikutnya masih di posisi penjaga gawang ada Seva Sanggazi, berusia 20 tahun asal negara Indonesia, memiliki nilai pasar 434,54 juta rupiah. Berikutnya ada pemain asing asal Belanda, siapa lagi dia kalau bukan Nicky Pors, berusia 32 tahun berposisi back tengah, memiliki nilai pasar mencapai 6,08 miliar rupiah. Selanjutnya masih di posisi back ada Gustavo Franca, pemain asing asal Brazil, berusia 28 tahun, memiliki nilai pasar 2,61 miliar rupiah. Selanjutnya ada Kakang Rudianto, berusia 21 tahun posisi back tengah, memiliki nilai pasar 2,17 miliar rupiah asal negara Indonesia. Berikutnya pemain asing asal Kroasia, siapa lagi dia kalau bukan Mateo Kocijan,
Berusia 29 tahun, memiliki nilai pasar 1,74 miliar rupiah, posisi bek tengah. Berikutnya ada pemain asal Indonesia yaitu Ahmad Jufrianto. Berusia 37 tahun, posisi bek tengah, memiliki nilai pasar 173,82 juta rupiah. Berikutnya ada Victor Igbonevo, posisi bek tengah, berusia 39 tahun, memiliki nilai pasar 173,82 juta rupiah. Selanjutnya ada Edo Febriansah, berusia 27 tahun, posisi bek kiri, memiliki tinggi badan 173 cm, memiliki nilai pasar 4,35 miliar rupiah. Berikutnya ada Rezaldi Hehanusa, posisi bek kiri, berusia 29 tahun, memiliki nilai pasar mencapai 3,48 miliar rupiah, asal negara Indonesia. Berikutnya ada pemain Henhen Herdiana, berusia 29 tahun, posisi bek kanan, memiliki nilai pasar 2,61 miliar rupiah. Berikutnya ada Rahmat Irianto, posisi gelandang bertahan. Berusia 25 tahun, memiliki nilai pasar 5,65 miliar rupiah. Berikutnya ada Dedi Kusnandar, berusia 33 tahun, posisi gelandang bertahan, memiliki nilai pasar 2,61 miliar rupiah, berusia 33 tahun. Selanjutnya ada Robby Darwis, berusia 21 tahun, posisi gelandang bertahan, tinggi badan 170 cm, memiliki nilai pasar 1,74 miliar rupiah. Berikutnya ada Mark Locke, berusia 31 tahun, posisi gelandang tengah, memiliki nilai pasar 7,82 miliar rupiah. Berikutnya ada Adam Alis, berusia 30 tahun, memiliki tinggi badan 172 cm, posisi gelandang tengah, memiliki nilai pasar 4,35 miliar rupiah. Berikutnya Beckham Putra, berusia 23 tahun, tinggi badan 173 cm, posisi gelandang serang, memiliki nilai pasar 4,78 miliar. Berikutnya ada pemain asing asal Spanyol yaitu Tyrone Del Pino, berusia 33 tahun, posisi gelandang serang, memiliki nilai pasar 2,17 miliar rupiah. Berikutnya ada Adzikri Fadilah, berusia 21 tahun, posisi gelandang serang, memiliki nilai pasar 434,54 juta rupiah. Berikutnya ada Milson Lima, berposisi sayap kiri, berusia 30 tahun, asal negara Tanjung Verde, memiliki nilai pasar 4,35 miliar rupiah. Berikutnya ada Ciro Alves, pemain asing asal Brazil, berusia 35 tahun, posisi sayap kanan, memiliki nilai pasar 4,78 miliar rupiah. Berikutnya ada Ciro Alves, berusia 35 tahun, posisi sayap kanan, memiliki nilai pasar mencapai 4,78 miliar rupiah. Berikutnya ada Febri Hariyari, berusia 28 tahun, tinggi badan 168 cm, posisi sayap kanan, memiliki nilai pasar 3,04 miliar rupiah. Berikutnya ada Rian Kurnia, berusia 28 tahun, kewarganegaraan Indonesia, posisi sayap kanan, memiliki nilai pasar 3,04 miliar rupiah. Berikutnya ada Dimas Derajat, berusia 27 tahun, kewarganegaraan Indonesia, posisi depan tengah, memiliki nilai pasar 3,48 miliar rupiah. Berikutnya ada pemain asing asal Brazil, siapa lagi dia kalau bukan David da Silva, berusia 35 tahun, posisi depan tengah, memiliki nilai pasar 3,48 miliar rupiah.
Oke guys, itu tadi daftar pemain Persib Bandung putaran kedua musim 2024-2025. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, and komen dan share sebanyak-banyaknya. Thank you for watching.